Kabar bodoh, Angga Wijaya nikah siri, belum resmi bercerai dengan Dewi Persik. Apakah benar Angga Wijaya sudah menikah siri dengan sosok wanita misterius alias belum terungkap? Seperti apa kebenarannya? Dan benarkah ini hanya gosip belaka? Lalu jika tidak benar, mengapa Dewi Persik sampai naik pitam saat melihat Angga Wijaya di pelaminan? Berikut kabar tentang Angga Wijaya nikah siri akan dibahas detail. Namun sebelum lanjut, mohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru seputar selebriti terupdate dari Sensasi Seleb. Jika sudah, mari kita bahas. Dikutip Sensasi Seleb dari hobs.id, pernikahan Angga Wijaya dan Dewi Persik memang di ujung tanduk perceraian. Sidang perdana perceraian berupa mediasi antara Angga Wijaya dan Dewi Persik yang sudah digelar batal mendamaikan keduanya. Mulai terlihat jalani hidup masing-masing, namun tanda rasa cinta Angga Wijaya kepada Dewi Persik sepertinya masih ada. Momen pernikahan lebih Wiliawati, yang juga keponakan Dewi Persik salah satunya. Tak disangka Angga nekat tetap datang menghadiri acara tersebut dan naik ke pelaminan. Barang tentu keluarga besar sekaligus Dewi Persik ada di acara resepsi pernikahan itu. Angga yang hadir mengenakan batik lengan panjang corak coklat hitam itu pun langsung naik ke pelaminan. Menyalami dan memberi semangat selamat kepada Lebi dan suami, Angga pun turun. Melihat ada ibu Dewi Persik, Angga pun langsung menghampiri dan cium tangan. Terlihat sempat mengucapkan beberapa kalimat, Angga terlihat melirik Dewi Persik yang satu meja dengan ibunya. Entah sadar atau memang cuek, penyanyi dangdut ini justru fokus dengan memegang HP. Tak berapa lama Angga pun pamit dan beranjak jalan meninggalkan ruangan acara. Video yang sepertinya direkam salah seorang saudari Dewi Persik itu pun ramai di media sosial. Banyak netizen yang menaruh rasa simpati kepada Angga Wijaya. Angku kali tampak si perempuan itu, ungkap akun Ikaprati Wigun. Angga baik orangnya, timpal Rosean. Wanita kaya emang gak butuh laki-laki, ketus akun Jas. Semoga bisa rujuk kembali, mereka masih saling sayang, ucap Als Hopri Delakins Gamaga. Sebelumnya Angga Wijaya tertangkap kamera masih mengenakan cincin kawin di jari manis tangan kanannya, sehingga tak salah jika rasa cinta masih ada pada Angga Wijaya dan Dewi Persik. Telah kita bahas jika kabar Angga Wijaya nikah siri, namun ternyata hanyalah gosip belaka. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.